Oh, ya. Jadi tema Jalan Remaja tahun ini mencari catatan remaja Indonesia. Ini piye iki? Jadi kita meh milih tema apa gawe video daya? Mungkin kita iso milih tema budaya dan media. Soalnya Kiki gak menarik banget isu nih. Kayak contohnya HP. HP kuwi ya memang mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Kayak gini nih. Sorry, sorry, sorry. Mana saya suka konco aku mau. Iya, biaya sekarang di. Makanya ayo diskusi di se. Dewi Kiki membahas topik apa, saya mau diangkat, saya kicu jari, saya sudah megawe. Oh, nah ngono piye nek fokus tentang lingkungan wae. Soale kuwi penting untuk diselesaikan. Contoh iki, buang sampah sembarangan. Nah, ade kudu mikir sampai iki mesti kaya piye. Oh ya iso sih, tapi dhewe juga bisa ngangkat topik tentang pekerjaan lan pendidikan. Nek di pendidikan iki dhewe iki terpanteng marang kurikulum. Jadi dhewe iki sakjane iki gagal, tapi ora diserap banget-banget kuwi. Jadine yo dhewe iki kadang ajar tapi pelajaran-pelajaran sing ora dhewe minati. Nah, pertanyaan sing mendasar iki sakjane dhewe sekolah iki meh golek kerja opo piye? Nah, kowe ngomong-ngomong soal materi sing kudu dipelajari padahal ora minat, kuwi ketoke nyambung banget deh karo hak asasi manusia. Kita remaja iki duwe hak loh, duwe hak akeh banget malahan. Nah, piye nak kita ngajak remaja liyane kuwi gawe sadar apa akan hak-haknya. Kaya misalnya hak akeh banget loh. Hak untuk beropini, hak untuk mendapatkan kesehatan reproduksi dan sebagainya. Bisa, keren banget. Terus. Tapi apa juga yo isu-isu potensial yang mau dewi angkat. Nah, terus ke soal hak. Dewi ini kan yo kudune entok hak atas rasa aman tau. Nah, nek meh entok hak atas rasa aman, dewi kudu ora ana konflik, urip damai, lan toleran dalam beragama. Nah, kuwi lak pas. Dewi kan forum sobat muda lan forum lintas iman ing Salatiga lan sekitare. Ngomong-ngomong banyak sekali ya isu-isu yang perlu mendapat perhatian. Kita kan masih remaja, perlukah kita ikut dalam menangani isu-isu tersebut? Lah iya, lagi awal dia bisa berubah lebih baik, kenapa ora? Betul, betul. Oke deh, berarti kita semangat mencari. Semangat! Jadi video dari kita apa?